Oke, okay, try for baby, try for baby. Naruto sama Tsunade. Ini wait a minute, kenapa baju Naruto jadi begini gitu guys ya? Oke, halo semuanya, kembali channel Blue God dan kembali lagi kita di video The Sims 4 aku ya guys ya. Dan kita bakalan melakukan imajinasi liar dengan karakter-karakter Naruto ini ya guys ya. Ya benar, di sini aku sudah punya 3 karakter gitu ya guys ya. Ada Tsunade, Ino sama Naruto ya guys ya. Jadi udah ada sepasang, bisa kita bisa bikin sepasang imajinasi baru gitu ya guys ya. Jadi aku bakalan coba try for baby Tsunade sama Naruto ya guys ya. Naruto try for baby sama nenek-nenek ya. Oke, okay, kita bakalan coba dan apakah anaknya perempuan atau laki-laki dan bakalan lebih mirip ke siapa gitu ya guys ya. Apakah lebih mirip ke Naruto atau Tsunade ya guys ya. Kita akan kupas tuntas di video kita kali ini ya guys ya. Oke, okay, jadi pastikan kalian untuk like sebanyak mungkin di video kali ini supaya kita bikin video seperti ini lagi ya guys ya. Jadi tungguin aja karakter-karakter Naruto lainnya ya guys ya. Dan kita bakalan coba bikin eksperimen imajinasi yang baru-baru gitu ya guys ya. Yang tidak pernah ada di animenya gitu ya guys ya. Oke, okay, dengan eksperimen di game ini gitu ya. Oke, kita langsung aja gasken gitu ya guys ya. Jadi guys, di sini aku sudah siapin gitu ya guys ya, uang 200.000 untuk kepindahannya Naruto sama Tsunade guys ya. Mungkin aku bakalan taruh mereka di apartemen dan shipnya juga aku sudah bikin gitu ya guys ya. Nah, di sini Naruto ke Tsunade sudah full, sudah cinta-cintaan gitu ya guys ya. Oke, okay. Jadi kita di sini akan langsung aja di sini manage word ya guys ya, just manage word dan kita bakalan coba pindahin Naruto dan Tsunade ke apartemen gitu ya guys ya, atau enggak apartemennya dah, apartemen aja, oke. Okay. Oke, okay, kita nggak sabar nih guys. Oke, okay, kita nih atur. Oke, okay, kita bakalan pindahin kayak gini dan create new household, set, pindah. Nah, kita transfer dong. Kita transfer, masa nggak ditransfer sih? 150 deh. Oke, okay, 150 untuk kedua pasangan ini ya guys ya. Oke, okay, langsung aja di sini. Let's go, kita pindahkan dua sejoli ini ya guys ya. Ini hanya cerita fiktif ya, tidak berdasarkan animenya gitu ya guys ya, santuy ya. Jadi untuk fans Naruto dan Hinata, jadi santuy ya, jadi jangan barbar, santuy. Ini cuma eksperimen aja gitu ya guys ya, jadi kalem aja gitu ya guys ya. Oke, okay? Naruto tetap punya Hinata ya guys ya, cuma di sini aku coba-coba aja gitu ya guys ya, bereksperimen gitu ya guys ya. Wow ini lantai berapa bos? Ini apartemen mewah ini bos. Oke, kita bakalan pindah ke sini dan let's go. Udah pindah ke sini bos. Oke, udah. Itu apartemen yang 3 lantai guys. Kita sewa 3 lantai itu apartemennya guys. Mantap di jiwa guys. Dan ada kolam renangnya guys ya. Di dalam apartemen ada kolam renang guys ya. Oke, jadi kita bakalan langsung aja coba ke sana ya guys ya. Ngeromance gitu ya guys ya. Naruto dan Tsunade ini ngeromance gitu ya guys ya. Oke, let's go aja guys. Oke, aku udah gak sabar guys. Coba bereksperimen soal Naruto dan Tsunade. Apakah yang akan terjadi? Apakah anaknya cowok atau cewek? Kita lihat saja sama-sama guys ya. Ini bakalan ku tentasin sampai anaknya lahir gitu ya guys ya. Oke, jadi kalian tetap kalem aja dan stay tune untuk nonton terus ya guys ya. Tonton sampai habis ya guys ya. Oke, let's go. Kita sudah berada di apartemennya ya guys ya. Tsunade dan Naruto sudah berada di apartemen ya guys ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja. Oh, nggak bisa. Oh, belum dipancing, santuy. Belum dipancing. Atau ini Tsunade-nya aku suruh lepas baju gini ya, jubahnya, oke. Oke, kita suruh kayaknya aku bikin ya modenya. Nah, kita aku bikin modenya, guys. Supaya lepas jubah. Nah, ini dia. Wih, dia ada kamar mandi. Ada jacuzzian di sini, bos. Wah, bisa nih, bos. Waduh. Waduh, guys, ini gimana dong ini, guys? Ada jacuzzian ini, guys. Oh my god. Waduh. Taruh, guys. Oke. Okay. Oh my god.
Oke, kita langsung aja coba coba kita pancing-pancing sedikit Naruto, kita suruh Tsunade romance dulu coba. Ask to be girlfriend. Oh, wow, jangan dulu dong. First kiss. Oh iya, belum first kiss, guys. Status doang udah cinta-cintaan, guys, tapi belum first kiss ya. Oke, Naruto first kiss dengan Tsunade. Oke, kita lihat. Oh my god. Widih. Oh, apa yang terjadi? Hinata bisa marah. No 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 no. Eh, kok belum bisa ya, guys ya? What's going on? What's going on? Coba kita lihat ya di sini ya, guys ya. Aku bikin Tsunade young adult kok di sini, dan Naruto pun juga young adult di sini, guys ya. Apa mungkin gara-gara gini ya, guys ya? Belum terlalu gini ya. Belum terlalu akrab gitu ya, guys ya. Belum terlalu ini gitu ya, guys ya. Belum terlalu gitu ya pokoknya. Kita coba flirt. Oke. Masih couple baru gitu ya, guys ya. Oke, kita coba suruh mereka berdua kiss, guys. Let's go. Let's go. Oke. Oh, akhirnya bisa, guys. Let's go. Try for a baby. Oke, kita lihat, guys. Let's go try for. Oke, try for baby. Try for baby. Naruto sama Tsunade. Oke, let's go. 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 Wait, santai, guys. Widih. Ini wait a minute. Kenapa baju Naruto jadi begini gitu ya, guys ya? Oh my god. Waduh, kaget aku, guys. Jadi berjenggot Naruto-nya, tolong. What's wrong ini ya? Aduh, tolong lah ya. Oh my god. Oke, coba kita akan lihat apakah Naruto bisa menghamili Tsunade dengan sekali try atau sekali coba gitu ya, guys ya. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat, guys. Oh my god. Oh my god. Apakah bisa, guys? Oke, kalau begitu dengan cara kita sekarang ke sini ya. Oke, kita bakalan. Loh, ini nggak ada. Ini kamar mandi apa bukan ya? Oh, di sini ada beda. Oh, beda, guys. Widih, beda gitu, bos. Widih, ini fungsinya buat apa gitu, guys ya? Ini loh, guys. Ini buat apa gitu? Biar diintip orang itu mandian di sini. Aduh, bahaya banget ya. Bahaya banget, guys. Oke, kita akan teks pregnancy di sini. Let's go, Tsunade. Let's go. Oke, ini aku buat kayak gini kan karena belum ada Hinata doang nih, guys. Jadi makanya Tsunade, guys. Oke, let's go. Wow, gokil. Eating for two, guys. Langsung ya, guys ya. Oke. Wow. Naruto yang mana, bos? Naruto, Tsunade. Widih. Tsunade hamil. Oh, idih. Oke. Oh my god. Wow. Tolong. Oke, guys, ini videonya aku cukupin sampai sini aja, guys ya. Aku cukupin sampai sini aja, guys. Oke. Aku mungkin bakalan jadi ini jadi dua part aja, guys ya. Part selanjutnya bakalan kita akan tahu mengenai anak dari Naruto dan Tsunade ya, guys ya. Apakah cewek atau cowok, dan namanya siapa, nanti combine dari Naruto Tsunade ini dikombine namanya jadi seperti apa, guys ya. Oke, jadi kalian akan tahu di next episode ya, guys ya. Oke, jadi yang kalian mau nebak-nebak anaknya Naruto sama Tsunade kira-kira cowok apa cewek, kalian tulisnya di kolom komentar di bawah ya, guys ya. Oke, jadi pastikan kalian untuk like, comment, dan di subscribe ya, guys ya, channel ini supaya kita cepat meraih 100.000 subscriber ya, guys ya. Tahun depan mudah-mudahan kita akan menuju 100.000 subscriber ya, guys ya. Oke, saya berjumpa di video selanjutnya. Always creative, guys. Bye bye.
Bye.